Lebih dari sepekan, petugas Yayasan Orangutan Borneo menggelar operasi penyelamatan orangutan di kawasan Mangkutup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, petugas mendeteksi ada sekitar 25 orangutan yang mesti diselamatkan lantaran hutan di kawasan Mangkutup rusak parah akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu, serta kian maraknya pembalakan liar di kawasan ini. Operasi penyelamatan sempat terkendala lantaran cuaca buruk dan medan yang cukup sulit, namun petugas berhasil evakuasi 11 orang utan. Dan selanjutnya belasan orang utan ini akan direhabilitasi terlebih dahulu sebelum nantinya dipindahkan kembali ke alam liarnya. Ini di kawasan hutan lindung Bagantung.